Terima kasih, bos. Jarang bos puji saya. Apa lagi kau nak? Cepat kejar dia! Kau takkan boleh lari! Komputer, lancarkan peluru gergasi sekarang! Yang mana satu, bos? Lancarkan aja! Baik, bos. Makcik tak apa-apa ke? Tak, Cik Adik. Kau lagi? Apa khabar? Ya! Tak guna. Ayuh, dia sudah datangkan Yaya dengan Ying. Lepas ni mesti aku pula. Macam mana ni, Boboy? Tak apa. Aku ada idea. Tok Oba, Tok Oba. Boboiboy nak idea. Tok Oba! Ya, Boboiboy. Kenapa? Aduh, dia. Sabar, Boboiboy. Apa dia? Tok Oba. Ya, Gopal. Coklat tarik kurang manis satu. Okey, coklat tarik kurang manis satu. Siap? Siap. Lah, ini kerja kau? Hei, dah nasib. Terbaik. Huh? Sempat lagi kau minum, eh? Apa? Aku haus lah. Kita ke sini sebab Ying dengan Yaya. Huh? Apa jadi dengan Ying dengan Yaya? Adudu dah tangkap diorang. Tangkap diorang? Haa tu. Lepas ni mesti, Gopal. Macam mana kita nak... Teh, Tok Abah tidur ke? Atuk, bangunlah. Main je. Jadi, dia dah tangkap Yaya? Ya, Tok. Ying pun? Haa. Jadi, macam mana, Tok? Okey. Atuk ada satu idea yang bernas. Kita kasih dia tangkap Gopal. Apa? Sini jap. Mula-mula kau biarkan je dia kena tangkap. Boboiboy? Apa salah suara kau macam Adudu? Hei, kau ni tak sekolah ke? Aku memang Adudu! Hah? Ayuh! Okey, kita ikut cadangan Tok Abah. Kau buru-buru tidur, kita biar Adudu tangkap kau. Lepas tu aku masuk ke pangkasa dia. Macam mana kau nak masuk? Lepas tu kena tangkap, kau buka kalah pintu. Okey, serahkan pada aku. Ingat tau, pura-pura je. Pura-pura je! Ayuh-ayuh, pura-puralah Gopal. Pura-pura! Mana Boboiboy? Gopal! Buka pintu ni, Gopal! Hei! Jadi, apa yang kau nak dengan aku? Tak ada apa. Ya ke? Bukankah bos kata, aku nak rampas kau sedia? Ya, drop! Tapi, aku sendiri pun tak tahu apa kuasa aku. Ya, Long! Dah lama dah cuba tadi kuasa dia, Ma. Aku tahu. Aku dah tunggu 3 episod! Lepaskan kami! Yaya! Tak guna, Gopal. Jaga aku waktu tu! Diam! Mari kita tengok apa sebenarnya kuasa Gopal. Alamak! Gopal! Gopal tu kepunya tu jadi pizza lah. Wah! Gila cool! Memang gila cool! Aduh!
apa jadi tadi? Dia macam tak perasan lagi lah. Diam! Komputer, terangkan! Nampaknya Gopal berupaya untuk menukar molekul-molekul yang asal kepada molekul yang lain. Maksud kau? Maksudnya, dia boleh tukar benda menjadi makanan. Menarik, Pizza Boy. Cuba kau tukar benda ni pula. Ha? Tukar apa? Ayo, apa salah aku? Aku tukar bom tadi jadi coklat. Ini rupanya kuasa aku. Memang terbagus. Sedapnya. Oh, jangan terlampau gembira, Gopal. Aku belum habis dengan kau. Sekarang, terimalah semua ini. Mesin dan plasma. Roket bagusnya. Ya! Sedapnya. Macam mana dia boleh buat macam tu? Mengikut data, kuasa dia bertambah lagi kuat bila dia lagi takut. Bagus. Dengan kuasa tu, aku boleh tukar semua benda menjadi koko. Bos, kita dah ada 3 kawan Boboiboy. Patutkah saya hubungi dia? Jangan. Belum lagi. Kita kena rancang dengan teliti. Aku tahu. Aku akan guna kuasa kawan-kawan dia. Mula-mula, aku akan gunakan kuasa dia untuk lari sekeliling dia sampai dia pening. Lepas tu aku akan tumbuk dia sampai ke langit. Dan bila dia jatuh, aku akan tukar dia jadi coklat. Lepas tu kita gelakkan dia ramai-ramai. Mana boleh? Aku seorang je yang boleh gelakkan dia. Sekarang, mari kita campakkan si Gopal dengan yang lain. Apa? Hai. Ik tak guna. Macam mana boleh terlepas? Bro, kejar dia. Baik, Encik Bos. Aku dah terkena perangkat sama Boboiboy. Aduh. Terbaik. Gopal, kau okey ke? Terlebih okey. Kau tahu, Yaya? Aku dah tahu apa kuasa aku. Ya, tanya. Tapi kenapa kau tak buka pintu tadi, ha? Oh, sorry lah, Boboiboy. Lu mah tukar dia jadi coklat kah? Alah, tak ada kesan ke orang rupanya. Kau boleh tukar benda jadi coklat? Best kan? Dan bukan saja coklat. Aku boleh tukar benda jadi semua makanan. Biskut pun boleh? Yap, biskut pun boleh. Ayuh, aku sebut biskut ke tadi? Bukan. Itu kau je yang reti. Maksud aku, tokot. Kau tahu kan? Nenas goreng yang disalut coklat suam. Tokot. Oh, yang tu. Tak apalah. Sip baik. Okey, sudah. Kita kena keluar. Tidak begitu mudah, Boboiboy. Rasakan senjata terbaru aku. Kipas gergasi. Itu je? Tak rasa bahaya pun? Pegang kuat-kuat. Ying, fikirkan sesuatu. Yaya, jangan lepaskan aku. Apa? Nasib baik. Kenapa kipas tu ada Swiss? Kalau tak, tak boleh gerak kipas tu, bos. Aduh. Hei, apa lagi yang kau ada? Okey, kita kena cari jalan keluar sebelum... Ayah, kena lah kita! Ya, ya.
tahan dinding tu. Aku cukup kuat ke nak tahan? Cukup. Kalau kau tahan, Gopa akan makan semua biskut kau. Ha, betul tu. Apa? Jami biskut tak cinta. Aku tak boleh tahan lama sangat. Cepat, fikirkan sesuatu. Gopa, gunakan kuasa kau. Okey, tak ada masalah. Ya! Sikit. Fikir lagi. Lembab sangat. Aku tahu. Mengikut data, kuasa dia bertambah lagi kuat bila dia lagi takut. Kau kena takutkan dia. Siapa dia? Fuyo. Hebat kan? Cepat. Makan dinding coklat. Okey, saya sudah kenyang. Perut aku nak meletup. Tak berhasil. Dinding ni tebal sangat. Tuan Babuun. Itu multi monster. Hei, apa korang buat kat sini? Kita orang datang nak tolong. Tunggu aku! Tunggu aku! Binatang apa tu? Bukan ni lagi. Asyik lambat je. Raksasa ni lah yang serang aku pagi tadi. Nanti aku terangkan. Tak guna! Bengekkan! Bengekkan diorang! Saudaraku! Cepat! Makan! Cepat sikit! Cepat lagi! Yaya, kau okey ke? Orang ikut sana. Kita ke sini. Kapitan, mana dia orang pergi? Mereka sedang menuju ke pintu kecemasan. Itu dia! Cepat, cepat! Kapitan, keluarkan gas tidur! Ayah, ikut gas tidur! Apa kita patut buat? Tahan apa? Sertan vacuum! Terima kasih. Ngantuknya. Tutup hidung ini, cepat! Hei, aku mana ada hidung? Keluarkan semua laser! Ayo! Macam mana ni, Bobo Boy? Gopal, macam mana ni? Jangan risau. Tengok ni. Hikmat sentuhan coklat! Alamak, lambatlah. Ha, tengok ni pula. Jangan kasi binatang ni dekat aku. Kau kejam ni. Kejam! Apa jadi ni? Alamak! Bos, kapal angkasa sedang bertukar menjadi makanan. Kita akan terlepas. Aku sedang cuba kembalikan kapal angkasa ke normal. Kita kena keluar dari sini. Kita kena lompat. Tinggi ke? Tinggi gila kapal. Okey. Kita kena tunggu Yaya datang selamatkan kita. Mana boleh, dah tak sempat dah. Tutup je mata kau. Aku tak mau mati. Weh, Gopal. Bukannya tinggi sangat.